Mac baru turun mesin. Biasanya udah dipasang lampu indikator merah nyala. Ini radiator pada udah diisi. Berarti masih kurang, harus diisi lagi. Oke, tunggu agak dingin. Matikan dulu motornya. Kalau masih panas biasanya mencrat. Tunggu agak dingin dulu. Nah, udah agak dingin, sekarang kita buka. Kelap, mencrat. Lagi pakai yang asli, yang makulat. Tapi biasanya nanti nyala lagi. Tungguin dulu sampai panas. Lihat dulu. Setelah diisi tadi langsung gak nyala, berarti udah penuh. Udah langsung penuh. Tapi biasanya ada beberapa yang udah diisi penuh, tapi udah panas dia nyala lagi. Caranya gini. Udah penuh, udah diisi penuh, kita panteng gasnya kayak gini. Kalau udah di gitu, biasanya nanti dia langsung mati. Jadi begitu pas digas, termostatnya dia buka, jadi ngalir semua. Nah, kenapa bisa nyala? Padahal sebelumnya udah diisi penuh. Jadi di sini penuh. Nah, di daerah area sini dia masih ada yang kosong. Jadi kayak angin palsu kayak gitu. Area sini masih ada yang kosong, kayak angin palsu. Udah panas, ininya kosong, jadi udah ngisi ke sini, tapi di sini kosong. Nah, matiin motornya, tunggu agak dingin, isi lagi sampai penuh, benar-benar penuh. Sambil dinyalain kayak tadi bisa. Udah tutup lagi. Itu aja simpel sih. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi cukup segitu informasinya, mudah-mudahan berguna, berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum.